Halo sahabat bersinar BLN Kabupaten Gianyar. Dalam rangka pelaksanaan pergantian kepengurusan OSIS SMP Negeri 2 Ubud masa bakti 2022-2023, untuk itu si P2M melaksanakan sosialisasi P4GN terhadap 50 orang siswa siswi pengurus OSIS baru SMP Negeri 2 Ubud dengan tema Spendu Bergerak untuk Mewujudkan Generasi Emas. Kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan para pemuda yang mampu menjadi pemuda yang berperan aktif, kreatif, dan selalu optimis dalam menghadapi segala permasalahan yang mereka mungkin hadapi di masa sekarang ini, serta menjadi panutan bagi teman sebaya mereka. Selain itu, para siswa diharapkan mampu meneruskan informasi yang mereka dapatkan tentang bagaimana kiat-kiat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi mereka dan teman sebaya mereka. Kita berharapan nantinya mereka menjadi pribadi yang tangguh dan terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekolah. Sehingga tercipta pemuda yang aktif, kreatif, dan optimis mewujudkan generasi emas menuju sekolah yang bersinar dan mewujudkan Indonesia bersinar. Speed up, never let up, war on drugs.